3, 2, 1. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, jumpa kembali bersama saya Sumarjanto Channel, channel lewong parantauan. Nah, siang ini kembali berburu ya, kembali berburu predator air. Semoga saja buruan saya hari ini mendapatkan yang maksimal. Nah, ini saya berada di sungai ya, yang mana sungai ini berada di tengah kebun sawit. Nah, sebelumnya kita sholawati dulu ya, biar lancar semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sedulurku dan saudaraku semuanya yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih, salam kenal, salam jumpa ya. Jangan lupa nanti didukung juga dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Nah, ini berburu kali ini masih memakai umpan yang sama, yaitu cacing tanah. Bagaimana keseruannya berburu di siang hari ini lor ya, ikuti saja sampai habis videonya, jangan di skip-skip. Yuk, saatnya kita beraksi. Nah, ini umpannya ya, umpannya cacing tanah ya, kita pasang dulu. Di dalam berburu kali ini saya coba memakai satu mata pancing lor ya, tidak memakai double, biasanya double ya. Bagaimana reaksi ikan kita pancing di siang ini, dan cuaca sangat panas ini ya. Saya biasanya sore atau pagi-pagi sekali ya. Ini tadi agak terlambat sedikit, tidak apa-apa. Yang penting yakin lor ya. Nah, sudah terpasang, kita lempar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung lor ya.
Kita tunggu dulu lor ya, bagaimana reaksi ikannya. Nah, kebetulan ya cuacanya seperti ini, redup-redup begini ya. Nah, kita tunggu bagaimana reaksi ikan kita pancing di siang hari ini. Biasanya kalau sore itu agresif ya lor ya, tapi tidak tahu ya kalau siang ini ya. Sepertinya di tepi sana ada ikan lele lor. Nah itu hitam besar, gerak-gerak itu ikan lele itu. Tapi di semak-semak ya susah ini. Coba saya lempar saja ya. Benar-benar di tepi semak itu ya. Nah itu ikan itu, asli ikan itu. Nah ini susah lor, posisi ikannya di bawah rimbun semak ya. Tidak bisa dilempar langsung ke dekatnya ikan ya. Di sana di bawah itu semak-semak itu. Wow, kalau siang ternyata ikan itu sembunyi di bawah semak-semak lor ya. Besar sekali lor, kelihatan tadi hitam. Saya pikir daun, ternyata ikan ya, bergerak-gerak dia. Ekornya kelihatan. Wah, ini kalau sore pasti ini dia langsung nyambar. Oke, kita lihat saja reaksinya ya. Karena saya sendiri juga penasaran lor, bagaimana jika mancing di siang hari itu. Saya sendiri juga jarang ya mancing siang hari itu.
Kita dekatkan nun tadi ya, tidak ada reaksi. Berarti belum agresif ya kalau jam-jam segini ya. Ini mendekati pukul 12 lor. 11 lebih ya. Tidak juga keluar dia. Saya pindah posisi lagi lor. Ternyata ikan itu kalau siang ya dipancing sedikit susah ya. Apalagi ini angin ya, cuacanya angin. Oke, kita sabar dulu menunggu ya.
Oke lah, strike lor. Ah, setelah menunggu beberapa saat ya, 3 kali lemparan baru strike. Ah, yang makan ikan alapia ini. Oke, poin pertama tidak apa-apa ya. Kita lanjut lagi. Kali umpan saya isi lagi ya. Oke, kita lempar lagi lor. Bismillahirrahmanirrahim.
rompanya dimakan ikan kecil ya. Cuaca seperti ini lur ya, cukup redup, tapi sayangnya ini juga wangin ya, jadi kurang maksimal ya kalau kondisi cuaca seperti ini ya. Apalagi ini saya mancing di tengah hari.
lagi lur. Nah, akhirnya strike lagi ya. Alhamdulillah. Wih. Ah, cukup besar ini, 3 jari lur. Ah ya, strike lagi 3 jari. Kita lempar lagi, isinya sudah saya isi lagi umpannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Track lagi lor. Oke. Track. Lumayan lagi. Kita track lagi lor. Kita benahi saja umpannya, langsung kita lempar. Strike lagi lur. Ah, strike lagi ya. Kita isi lagi umpannya. Oke, kita lempar lagi. Strike lagi lor. Langsung strike lagi ya. Nah ini strike lagi dan strike lagi.
Kita isi dulu umpannya, amunisinya. Oke, kita lempar lagi ya. Habis lor umpannya ya. Lempar lagi dan lempar lagi.
Pak, dikacau ikan kecil lor. Dikacau ikan kecil. Oke lor, karena durasi ya, saya akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, saat ini ya. Salamnya salam sehat, sejahtera selalu, panjang umurnya, dan semoga semuanya diberikan rezeki yang lancar-lancar saja. Terima kasih atas dukungan Anda, dan jumpa kembali di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.